Kita
kitab itu bahagia. Adalah penyakit yang turun dari gunung. Ratus tahun aku duduk di situ. Ratus tahun diriku turun ke lembah. Melihat manusia kecil, miskin, tapi hina. Itu mereka berjalan-jalan dan berdendam. Ku jelang ke udara, akan ku jerikan bagaikan halilintar. Bebaslah kembali, akan kita sukses barisan. Bajulah keadilan, pilih kita, pilih semua. Kita hidup bahagia. Pilih kita, pilih semua. Kita hidup bahagia. Dari gunung ratus tahun aku duduk di situ. Ratus tahun pintu turun ke lembah. Melihat manusia kecil, miskin, tapi hina. Itu mereka berjalan-jalan tujulang ke udara, akan ku jadikan bagaikan halilintar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. InsyaAllah kita mulakan dulu pentas rakyat kita pada malam ini dengan umur kita Al-Fatihah. Ma'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pertamanya dan selamanya kita panjat penuh kesyukuran kehadirat Allah SWT, berikan kita kekuatan, umur kesihatan kita dapat bertemu sekali lagi dalam pentas rakyat sempena sambutan 23 tahun reformasi. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Walaupun kita berada di alam maya, kita dapat bertemu bersua muka secara maya ini, namun semua nampak senyum, gembira. Alhamdulillah, kita telah mengharumi pelbagai tribulasi dalam perjuangan kita. Jadi bersama-sama dengan saya pada malam ini dalam sebagai moderator bagi program Tas Rakyat pada malam ini, Saudara Harif. Apa khabar, Dek? Apa khabar, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat dan salam bahagia. Selamat berhujung minggu ya, Pak ya. Kepada rakan-rakan, teman-teman yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah, Pak ya. Kita sudah pun selesai sebentar tadi ya, Pak ya. Kita majlis baca Yasin Natib Al-Hadad dan doa selamat bersempena dengan sambutan ulang tahun reformasi rakyat ke-23 dan alhamdulillah ini sebagai salah satu tanda kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana 23 tahun
berdiri teguhnya reformasi ini bersama dengan Parti Keadilan Rakyat, dan insyaAllah malam ini akan ditandai pula dengan program bersama-sama dalam pentas rakyat ini untuk kita mendengar kan ucapan daripada pimpinan-pimpinan mereka yang telah mengharungi perjuangan ini, Pak Yah. Okay, pada malam ini kita sebagaimana saudara hadir sebut tadi, kita mulakan dulu selepas maghrib kita dengan kita punya doa dan munajat kita. InsyaAllah Ta'ala memberikan keramatan, memberikan keberkatan kepada kita semua, dan moga-moga Allah Ta'ala menempatkan ruh-ruh pada pejuang-pejuang keadilan, pejuang-pejuang reformasi yang telah mendahului kita di tempat insyaAllah syurga nanti balasan. Jadi, saya ingat malam ini kita ada ramai kita punya. Betul. kita punya apa nama pemimpin-pemimpin kita daripada. Betul. Yang muda dan lupa pula saya muda Anip yang dah senior kan, sebab janggut tu dah panjang. Saya punya dia steady lagi, dan juga saya begitu ramai sekali dalam ruangan Zoom ini juga, dan juga di secara live kita berada dalam Facebook page pimpin-pimpin kita dan juga Facebook Parti Keadilan Rakyat. Kita ucapkan selamat menonton dan bersama-sama untuk kita share, kita like, share page yang masing-masing kita ada, dan juga kita boleh memberikan komen-komen insyaAllah. Jadi juga ucapan-ucapan dalam reformasi, selamat ulang tahun, selamat menyambut, selamat kita mengislahkan diri sebagaimana disebut tadi dalam ucapan dalam munajat tadi ini. Jadi Anip tahu tak? Dia reformasi ni, Nip. Dia sebenarnya dulu orang tak ada tahu reformasi ni nak apa benda, kan. Betul. Tapi mula daripada 2000 bulan tu, 2000 bulan September 1998. 1998, Nip, waktu tu kat mana, Nip? Saya boleh cakap sekarang ini ada dua dimensi lah. Pak Ia bercakap sebagai orang yang berada di zaman itu, yang melalui zaman itu. Saya melalui juga tahun tu. Cumanya waktu tu saya 3 tahun, Pak Ia. Rasanya 3 tahun? Botol susu tak lepas lagi, Pak Ya, masa itu. Masya-Allah. Ini dah dia saya nak sebutkan. Jadi mungkin kita boleh mulakan dulu, Nip, kita punya dengan pemimpin muda kita, Nip. Itu yang paling penting. Tapi Pak Ya, untuk kita mengambil semangat, Pak Ya, selaku 23 tahun reformasi ini, saya ingat kita nyanyi dulu, Pak Ya, lagu Harus Perjuangan, Pak Ya, untuk sebagai mula pembakar semangat lah. Orang kata lighter, spark semangat kita malam ini, Pak Ya, untuk pentas rakyat. Kita sama-sama kita nyanyikan lagu Harus Perjuangan, insyaAllah. Silakan studio. Keadilan rakyat kita jana arus, kami arus perjuangan bangsa, keluhuran perlembagaan perpaduan negara masa depan anak Malaysia. Kebebasan rakyat kita diberkati Tuhan, memperkasakan rakyat yang membujur lalu masih kapata perjuangan rakyat Malaysia, membujur lalu masih kapata keadilan rakyat kita jana arus, kami arus perjuangan bangsa, keluhuran perlembagaan perpaduan negara masa depan anak Malaysia. Kebebasan rakyat kita diberkati Tuhan, memperkasakan rakyat yang membujur lalu melintang bata perjuangan rakyat Malaysia, membujur lalu melintang bata membujur lalu melintang patah keadilan rakyat Malaysia.
reformasi. Jadi itulah dia lagu Arus Perjuangan yang saya ingat lagu keramat yang telah pun dikumandangkan sekian lamanya, dan itu menjadi permulaan Pak Yau untuk kita pada malam ini yang saya ingat sangat penting untuk ditelusuri baik-baik liriknya. Jadi insyaAllah, jadi itu kita sudah pun menyanyikan lagu Arus Perjuangan. Jadi seperti yang Pak Yau pinta tadi, orang muda untuk memulakan recording in progress, untuk memulakan pentas rakyat kita pada malam ini. Silakan Pak Yau menjemput. Kita ada golongan lama, golongan baru, ketengahan dan sebagainya. Tapi untuk kita memulakan naikkan semangat ni sebagaimana Hanif kan, kalau dulu dia 3 tahun, kali ini juga kita nak tanya dulu sebelum tu. Jadi untuk itu majlis dengan segala umatnya menjemput dan mempersilakan Ketua Angkatan Muda Parti Keadilan Rakyat yang berhormat Saudara Akmal Nasir Nasrullah untuk bersama-sama dengan kita. Tapi nak kena tanya dulu. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam Pak Yan dengan Anit. Khabar? Nak tanya dulu sebelum nak bagi ucapan ke nak bagi persembahan. 1998 YB di mana? Untuk rekod, saya nak buat persediaan ambil exam. Tapi bukan exam SPM, exam UPSR. Sekolah rendah lagi waktu tu. Cuma okeylah YB nak ambil UPSR, saya botol susu tak lepas lagi lah waktu tu. Jadi apapun terima kasih YB kerana sudi bersama kami, dan tanpa mengambil masa kita persilakan YB Akmal Nasir untuk mulakan arena pentas rakyat kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi, tachehau vanikam. Terima kasih kepada saudara Pak Ya dan Hanif yang bertindak selaku moderator pada malam ini. InsyaAllah di akhir program nanti kita akan bersama dengan bapa reformasi Presiden kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi memulakan bicara pada malam ini, suka saya meletakkan latar belakang di mana kita sekarang. Negara sedang berdepan dengan pandemik COVID-19. Kalau kita tengok data pada hari ini, angka kematian telah melangkaui, dah lepas daripada 17,000 orang. Kalau kita lihat dari purata, kalau setiap hari itu angka kematian lebih kurang 300 sehari, tak sampai 2 minggu lagi mereka yang meninggal dunia akibat COVID-19 akan melangkaui 20,000 orang. Dari sudut ekonomi juga, kalau kita lihat keadaan ekonomi itu juga tidak memberangsangkan. Kalau tengok dari segi mereka yang tiada pekerjaan, sebenarnya meningkat kembali tahun ini. Kalau ikut perangkaan, bulan Jun, angka mereka yang menganggur itu sekitar kadarnya 4.8%. Aktiviti ekonomi juga sangat lembap. Nampak tidak ada sebarang keupayaan untuk pulih buat ketika ini. Jadi sebab itu malam ini, alhamdulillah, bagi mereka yang mengikuti secara langsung di Facebook maupun yang menyertai Zoom pada malam ini, kita tahu bahawa keadilan para aktivis reformis sebenarnya mengenang, bukan meraihkan secara besar-besaran, tetapi sebaliknya kita ada bacaan Yasin, kita ada program sebentar tadi yang mana membuktikan bahawa reformasi ini telah mekar selama 23 tahun. Tapi sebagai anak muda, bila Hanif meletakkan perspektif ketika 98 itu berlaku, beliau baru 3 tahun. Maksudnya kalau ada mereka yang lahir pada tahun 1998, tahun ini individu tersebut berusia 23 tahun. Dah layak pun mengundi. Jadi sebenarnya bebanan, tekanan ataupun cabaran yang kita pikul sebagai penggerak keadilan, sebagai aktivis reformis ini, bagaimana kita memastikan semangat reformasi ini masih relevan, masih diperlukan pada hari ini. Sebab itu berlatar belakangkan soal pandemik, soal ekonomi, kita tahu kebanyakannya
Mengapa keadaan bertambah teruk? Kerana kedudukan kepimpinan masalah politik itu membelenggu negara kita sekarang ini. Jadi sebab itu, kalau tanya saya, semangat reformasi yang kita ada sebagai seorang anak muda, dan saya percaya ramai anak muda di luar sana bila meneliti soal reformasi itu lebih kepada sosok praktikalnya. Mengapa reformasi boleh berlaku 1998? Kerana kita melawan kezaliman. Kita lawan bagaimana ketika itu kerajaan yang cuba mengongkong, menutup segala kesalahannya dengan menggunakan kekerasan. Tapi ketika hari ini juga, kita berdepan dalam situasi yang agak sama, iaitu kerajaan ataupun mereka yang berkuasa itu masih mencari jalan menggunakan apa cara muslihat sekalipun nak menafikan hak rakyat biasa. Jadi sebab itu, bila berlakunya gelombang reformasi, saudara Anwar Ibrahim berjaya membuktikan kepada negara, kepada dunia bahawa Malaysia ini kita mampu bila berbicara melangkaui soal kaum semata-mata. Reformasi 1998 membuktikan bahawa rakyat Malaysia boleh berbicara dari sudut isunya. Sebentar tadi Datuk Seri Wan Azizah dalam ucapan kita sebentar tadi ada menyebut bahawa kemenangan pada 2018. Kalau di luar sana mungkin ketika berlakunya kemenangan pilihan raya dilihat sebagai satu kejayaan usaha reformasi ini. Tetapi seperti mana Kak Wan ingatkan kita, itu sebenarnya satu ujian. Dan terbukti pada hari ini, apabila kita berjaya menang, kita buktikan bahawa perubahan boleh berlaku melalui pilihan raya. Perubahan boleh berlaku melalui proses demokrasi. Tapi hakikatnya, ada gerombolan yang belum bersedia, yang sebenarnya masih sanggup khianat kepada perjuangan ataupun tidak mahu keluar daripada kelompok yang lama. Jadi kalau kita cuba kaitkan pada hari ini, kita lihat pengumuman yang dibuat oleh kerajaan mengumumkan bagaimana bekas Perdana Menteri yang baru digulingkan oleh kerajaan yang ada pada hari ini dilantik pula jadi pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Pimai-pimai tangtu. Ada orang kita kata reformasi ni kita berjuang dah berpuluh tahun. Itu yang cabaran kita, kita berdepan dengan status quo yang cuba mencengkam atas apa segala daya nak menafikan hak yang kita ada sebagai rakyat biasa. Jadi sebab itu, kalau tanya saya sebagai anak muda, pengalaman reformasi yang dipikul oleh abang-abang, saya mengaku ketika itu saya masih di bangku sekolah. Tapi kita jangan lupakan, jangan sia-siakan perjuangan ini, kerana akhirnya keindahan reformasi itu sebenarnya apabila berlaku. Saya ingat bila dicerita soal reformasi ini, kita sebenarnya melangkaui zaman. Pemikiran ketika itu sangat progresif. Kita nak buktikan bahawa boleh kita ubah kerajaan. Bagaimana cara kita buat? Kita begitu advance ketika itu dengan melayari website, buat website dan sebagainya. Kita sentiasa mendahului supaya perbincangan, kupasan, ulasan yang kita buat itu benar-benar sampai kepada rakyat biasa. Sebab apa? Kalau kita lihat pengalaman reformasi ini, perit jerih Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin gelombang ini, kita tahu bahawa kenapa reformasi ini dapat mekar, dapat diteruskan, kerana kita bersama dengan rakyat dan rakyat bersama dengan reformasi. Sebab itu bagi kita untuk memastikan selepas 23 tahun reformasi ini telah ada, bagaimana pula untuk tahun ini, untuk kita yang masih ada pada hari ini, memastikan reformasi itu akan kekal untuk paling kurang 20 tahun lagi. Untuk kalau ikut Ustaz Siddiq Fazil tadi sebut, lagi 100 tahun. Jadi sebab itu, bagi saya, kita tahu kekangan pada dunia hari ini, situasi politik yang tidak menentu, nak tak nak kena kuatkan semangat, kita kena cekalkan azam,
kita bukan lawan individu. Kita bukan hanya lawan soal kedudukan ataupun pangkat. Kita bukan hanya nak membentuk kerajaan. Tetapi kita nak bentuk kerajaan, kita nak memperbaiki keadaan supaya hasil ataupun kedudukan negara ini berlaku dengan lebih adil, tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira generasi. Jadi bagi merumuskan, kerana saya tahu hari ini ramai malam ini yang akan berbicara, Pak Ya mungkin tadi dia berpandangan sinis kepada saya. Saya ni budak. Bagi dia, saya peringkat budak lah. Senior dia senior dekat Kolej Melayu. Tapi kalau kita lihat, generasi saya yang ada hari ini digelar sebagai generasi Y, iaitu milenial. Tapi generasi yang kita kena tarik rapat yang akan menentukan menang kalah pilihan raya adalah generasi Z ataupun generasi Z. Ya, ini mereka yang lahir di akhir tahun 90-an macam Anik tadi, ini generasi Z yang sebenarnya kita kena mendepani mereka. Tidak mungkin lagi kita mahu melalui pengalaman 98 yang begitu payah, kita dah sampai ke titik ataupun keadaan yang jauh lebih baik pada hari ini. Kita dah ada Selangor, kita dah ada Negeri Sembilan, kita dah ada pengalaman sebagai kerajaan sebelum ini. Tetapi yang lebih penting untuk generasi muda, mereka nak tahu sama ada siapa yang sebenarnya akan mengangkat nasib mereka. Siapa yang sebenarnya akan mengangkat hak mereka. Sebab itu saya nak tutup dengan memetik kata-kata daripada Datuk Seri Anwar ni. Saya lihat beberapa hari yang lepas, beliau meletakkan satu perkongsian di Instagram. Jadi Pak Ya memang mahir di Facebook. Tapi kita kena menguasai juga platform yang lain, Instagram, Twitter dan TikTok, yang mana kalau tengok apa yang Datuk Seri sebut, yang saya tutup, Malaysia tidak lagi memerlukan hierarki, politik tradisional dan amalan lama. Kami yakin bahawa ramai pemimpin muda yang mampu membawa kepimpinan yang berani, perspektif baharu dan sekaligus pembaharuan yang positif. Jadi bagi saya, bagi membuka tirai pada malam ini, itulah definisi reformasi yang saya nampak. Kita sentiasa nak membawa pembaharuan, kita bersedia untuk membawa perubahan, dan apabila Datuk Seri Anwar memimpin gerakan ini, kita percaya kita akan terus memastikan suara reformasi, semangat reformasi ini dapat difahami bukan hanya golongan seperti Pak Ya, tapi juga golongan seperti Hanif pada malam ini. Sekian, cukup sekadar itu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi. Reformasi. Baik, terima kasih kepada yang berhormat Saudara Akmal Nasir. Generasi muda nak tahu siapa nak angkat mereka, siapa yang nak bercakap berkenaan hak mereka. Ingat Pak Ya, itu yang anak muda nak. Ya Pak Ya. Arif tahu apa nama YB Akmal tu, dia cukup muda kan. Dulu zaman kita mula-mula reformasi semua, saya pun muda, sekarang pun muda lagi. Semangat kan, kan? Dia punya semangat. Semua memang guna. Maknanya reformasi ni dia berterusan, dia hidup kan. Kalau kita tengok dulu, ni kalau 2 September tu mulakan reformasi, mulakan pilihan raya 99, tak ada siapa pun. Sekarang ni cukup ramai dalam sini saja, saya ingat ada beberapa orang exco, kerajaan negeri ada, menteri besar ada, ahli-ahli parlimen ada, wakil rakyat lagi ramai dekat sini kan. Cukup ramai. Kalau dulu nak cari tak ada. Saya selalu cakap dengan kawan-kawan, dia kata dulu nak mimpi nak dilantik jadi tukang penggali kubur pun tak ada. Tapi sekarang ni dah macam-macam jawatan dah ada, alhamdulillah. Ini antara perkembangan yang cukup sihat ni. Jadi itu antaranya. Jadi mungkin Anip boleh teruskan untuk menjemput ini. Saya ingat tokoh yang kita nak jemput dia orang yang terlibat waktu dia cukup muda, semangatnya muda, yeah. Dan dia terlibat secara terus. Silakan Anip. Ya, yeah, dan saya ingat tokoh yang seterusnya antara orang yang dipenjarakan juga, betul ya Pak Ya? Kalau saya salah. Ditahan di ISA. Ya, kerana reformasi ini. Jadi kita tak perlu cerita, biar beliau sendiri menceritakan pengalaman beliau
yang ingin dikongsikan. Jadi tanpa melengahkan masa, kita menjemput dan mempersilakan Tuan Haji Hamidi Abdul Manan, pengerusi Biro Pemantapan dan Pemahaman dan Pemantapan Parti Keadilan Rakyat. Silakan Tuan Haji Hamidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam reformasi, salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada saudara Anip, Pak Ya dan juga teman-teman yang saya hormati lagi saya kasihi. Alhamdulillah kita bersama pada malam ini. Allah panjangkan usia kita, Allah memberikan kesihatan kepada kita untuk sama-sama kita meraihkan ya, ulang tahun reformasi untuk kali yang ke-23. Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sebenarnya banyak kenangan. Okey, banyak kenangan dalam perjuangan reformasi ini. Okay, kalau tadi saudara ataupun YB Akmal Nasim menyebut pada ketika itu beliau sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi peperiksaan UPSR, dan juga saudara Anip pada masa itu masih lagi baru melepasi peringkat bayi, ya, peringkat bayi ni sampai 2 tahun kan. Mana 3 tahun tu. Betul lah tu. Ya. Dan pada ketika itu saya sendiri sebenarnya adalah merupakan pemimpin mahasiswa yang sama-sama bergerak ya secara langsung. Pada masa itu sebenarnya kami tidak mengetahui dengan tepat dan jelas apa yang sedang berlaku dalam negara. Ya, ketika itu digambarkan bahawa negara kita ini cukup elok, cukup molok, ya, cukup baik dengan segala-galanya. Kita antara negara yang boleh untuk meningkat maju. Kita digelarkan sebagai harimau Asia yang sedang membina kekuatan ekonomi. Tapi apabila kita dikejutkan dengan pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, barulah terbongkar, barulah terserlah apa yang sebenarnya berlaku dalam negara kita. Rupanya negara kita ini sedang dijarah, gomol dengan rakusnya, ya, oleh pemimpin-pemimpin tertentu yang melaksanakan apa ni, pendekatan kronisme, nepotisme, yang mana pada ketika itu sebenarnya inilah perkataan-perkataan yang baru kita kenali. Ya, masing-masing tak tahu apa itu kroni, ya, barulah diperkenalkan. Dan pada ketika itu juga kita semua, saya ingat ada beberapa pada malam mula-mula itu kita berkumpul di Bukit Damansara, ya, ada yang bertakbir. Ya, kemudian apakah lagi selain daripada takbir? Takbir ni biasanya orang Islam. Jadi maknanya apakah dia selain daripada takbir itu yang boleh disahut oleh semua? Maka lahirlah kalimah reformasi. Jadi pada ketika itu, tahun 1998 itu juga sebenarnya berlaku satu gerakan reformasi di negara jiran kita. Yang pada ketika itu dilihat secara ataupun dilihat dengan cemas, ya, seolah-olah mahu reformasi yang berlaku yang dapat untuk menjatuhkan order baru pada ketika itu di Indonesia, dikhawatiri akan menjangkit ke Malaysia. Jadi itulah, ya, sebab itulah pejuang, sebab itulah mereka yang menegaskan tentang prinsip-prinsip reformasi ini, dia tekan sedemikian rupa. Kita tidak lupa, ya, bagaimana kita sama-sama sebagai satu keluarga, sebagai rakyat Malaysia ketika ditembak oleh gas pemedih mata. Kita tak kira bangsa, tidak kira agama, ketika itu kita membantu, memberikan air, memberikan garam, ya, memimpin untuk menyelamatkan diri. Saya masih ingat lagi ada beberapa teman saya yang berhadapan dengan masalah untuk menamatkan pengajian. Ya, pada ketika itulah, ya, kita membina kekuatan, membina persefahaman antara rangkaian mahasiswa untuk sama-sama kita menegakkan, memberikan suatu semangat kepada generasi muda untuk terus menegakkan apa yang kita namakan sebagai reformasi pada hari ini. Hadirin hadirat, teman-teman yang saya hormati lagi saya kasihi, apabila kita bercakap tentang reformasi ataupun islah, ya, satu konsep Qurani yang cukup kuat yang mendasari satu perubahan yang dinyatakan kat sini adalah melalui perjuangan Nabi Ayub. Dan kita kena ingat bahawa perjuangan Nabi Ayub adalah untuk memerangi, untuk mendepani, untuk menghentikan penyelewengan. Pada ketika itu, kaumnya bertindak untuk menipu sukatan dan timbangan. Ya, kalau kita katakanlah pada hari ini, ya,
pada hari ini, orang yang menipu kan, orang yang kod harga lain kan, tapi kualiti barang yang dibekalkan harga lain. Itu kalau hari ini, kalau yang dulu mungkinlah ya, neraca timbang ya, kalau nak sebut kata kati, nak sebut kata apa ni, put ya, dan sebagainya. Itu mungkin pada masa dulu, tapi pada masa sekarang itulah dia. Jadi setiap penyelewengan ini mestilah ditentang habis-habisan. Sebab itulah kalimah yang digunakan dalam pernyataan in uridu ilal islah mastata'tu, itu ada satu istilah yang cukup kuat yang menggambarkan komitmen sepenuh hati. Ya, menggambarkan komitmen sepenuh hati setinggi ataupun sekuat semangat dan tekad untuk melihat perubahan itu. Sudah tentulah dengan kekuatan semangat itu, dengan kecekalan perjuangan itu, tentangannya juga juga besar. Jadi lantas apabila kita berhadapan dengan tekanan yang sebegini, maka tidak hairanlah ya, kerana apa? Kerana semangat kita juga kuat, kerana kehendak kita juga tinggi untuk melihat satu perubahan. Ya, satu persatu teman-teman kita ada yang tewas. Seorang demi seorang yang pergi meninggalkan kita, mengkhianati perjuangan ini. Tetapi kita akan pastikan bahawa perjuangan islah ini akan terus ya, hidup dalam masyarakat, hidup dengan rakyat, kerana kita yakin bahawa hanya dengan perjuangan inilah yang mampu untuk menyelamatkan negara. Kita yakin. Dan dalam dengan keyakinan itu, sebab itulah bila kita memulakan reformasi ini, kita tidak pernah terbayang untuk mendapat kedudukan, untuk dapat untuk menjatuhkan kerajaan dan sebagainya. Yang ada pada diri kita adalah untuk mengubah masyarakat, kerana perubahan masyarakat itu cukup penting bagi memastikan reformasi ini terus berjaya di masa akan datang. Jadi itulah ya, antara kenangan saya reformasi ini. Saya tak lupa pada teman baik saya, Allahyarham, saudara Adlan Benan Omar ya, yang pada ketika itu kami sama-sama berbincang, saya dari Satu Kebesaran Pelajar Islam Malaysia, dia mewakili UKEC pada ketika itu. Itu juga dengan saudara Rafizi Ramli, kami sama-sama membonceng motor ketika itu di pejabat PKPM di Kampung Baru. Ya, dan juga beberapa pimpinan lain, ya, tak lupa juga kepada Profesor Dr. Zaharuddin Abdul Rahman dan juga teman-teman yang lain pada ketika itu. Kami sebenarnya tak tahu sebenarnya nak berjuang macam mana. Ikut-ikut dan akhirnya inilah yang jadinya. Ya, sekian sajalah dari saya. Banyak kenang-kenangan reformasi yang mendewasakan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi. Reformasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Tuan Haji Hamidi Abdul Manan. Saya nak kongsikan satu lagi pengalaman yang Tuan Haji Hamidi tak kongsikan. Pengalaman beliau, tapi saya nak ceritakan, iaitu beliau ditangkap ke ISA pada malam kenduri kahwin semasa di Kuantan. Itu antara kenangan Tuan Haji Abdul Manan yang saya nak kongsikan, sebab beliau selalu sebut dan saya pun diingatkan untuk berkongsi pengalaman ni. Jadi itu antara pengalaman Tuan Haji Hamidi lah. Tuan-tuan bayangkan lah. Muda lagi. Masa tu muda. Nak kenduri kahwin, kena tangkap di ISA. Itu yang dapat 6 orang anak tu. Jadi baik, terima kasih kepada Tuan Haji Hamidi. Jadi Payah, silakan. Okey, terima kasih sekali lagi saudara Cikgu Hamidi kan. Saya ingat lagi macam mana waktu tu dia ceramah dekat dulu dekat tempat PAS lah kan, untuk memulakan gerak dan sebagainya kan. Itu antaranya saya ingat. Itu antaranya. Dan kalau ingat NAPMA sebenarnya 2 hari bulan kita pemecatan malam tu, macam-macam lah kan, pergi kat rumah rasmi Datuk Seri Anwar Ibrahim, besoknya mula dengar ceramah, 5 hari bulan kita dengar laungan macam mana nak sebut reformasi, ceramah mula dan sebagainya. Kita seramai sebenarnya tak kenal kan, antara satu sama lain kan, tetapi semangat sebagaimana Datuk Seri Dr. Wan Azizah sebut tadi, antara kita kerana semangat, iltizam kita dan untuk membuat perubahan, akhirnya kita bertemu. Dan di sinilah juga saya mula bertemu dengan teman lama ni kan, saudara Haji Mustafa Mansur
kan. Ini orang lama dan masih sekarang terus kekal sebagai penggerak NGO, hari-hari kalau tengok kita dengar dia live dan sebagainya untuk memberikan pandangan dan sebagainya. Jadi untuk itu saya mempersilakan saudara Mustafa Mansur untuk tampil dan menyampaikan ucapan. Dulu kalau tuan-tuan sedar ingat, ini antara salah seorang yang cuba untuk kita, waktu itu kita tak ada parti, salah satu daripada parti yang nak ditubuhkan adalah usaha saudara Mustafa Mansur. Silakan saudara Mustafa Mansur. Saya ingat lagi rumah dia kita buat program dia, waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bunyi ya? Ya, okey. Dia kena satu tu kena off dulu. Okey. Baik, teruskan. Okey. Terima kasih Pak Ya. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang muda dan yang senior, bukan tua, semangat masih kuat, insyaAllah. Dan begitu juga kepada Datuk Seri Wan Azizah dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga para YB yang bersama pada malam ini. Sebenarnya saya tak ada apa nak disembangkan kalau bertemu dengan guru-guru di depan saya ni Pak Ya, dengan cara yang pelbagai. Ada orang buat macam-macam lah cara untuk beraksi terhadap kezaliman, beraksi terhadap ketidakadilan, beraksi terhadap salah guna kuasa. Jadi pada waktu itu yang kami tahu macam mana nak lawan, macam mana nak meyakinkan rakyat, macam mana nak menyedarkan rakyat bahawa negara kita ini sedang diperintah oleh satu rejim yang tidak berhati pun. Macam itulah kalau bahasa jalanannya. Jadi dalam fikiran kami masa itu, sebab ada yang memulakan gerakan ini atau merancang gerakan reformasi ini, banyak tempat, ada yang di Jalan Setiabudi, ada dari Kampung Baru, ada dari Bangsa, ada juga pelbagai. Dan begitu juga dengan grup kita kata Islamic Movement, ada dari ABIM, ada dari PKPIM-nya, ada dari Islah ataupun JIM dan pelbagai lah ya. Dan begitulah juga dengan grup-grup yang kita anggap mereka ni adalah golongan yang memang berfikiran untuk lawan. Ataupun kalau dalam bahasa ini mungkin kita kata mereka ni leftist lah ya. Golongan kiri. Dan oleh kerana kepelbagaian itu, macam mana Cikgu Hamidi sebut tadi, kesedaran rakyat itu tiba-tiba terkejut dengan satu keadaan di mana Anwar Ibrahim yang sepatutnya akan menjadi mengambil alih dari Tun Dr. Mahathir tiba-tiba dinafikan. Mulalah hari-hari rakyat diceritakan tentang, ataupun kita kata anak muda punya bahasa sekarang, naratif. Naratif yang dibangunkan adalah naratif negatif. Anwar Ibrahim tak layak, dan hal-hal yang begitulah dikaitkan dengan unsur-unsur yang kita pun faham. Tetapi ada sesuatu yang menarik, dan saya pengalaman sendirilah rakyat Merhain ini. Kita hampir malam-malam setelah dilucutkan jawatan tersebut, Anwar Ibrahim buat ceramah di dekat rumah dekat Damansara tu. Mula dari sikit, lama-lama dah jadi beribu-ribu orang. Mungkin Pak Ayang masih ingat lagi keadaan itu. Dan sebenarnya dari situlah mula tercetusnya idea bahawa kita sebenarnya tak boleh berterusan begini. Lalu ada program jelajah seluruh Malaysia. Ya, jelajah seluruh Malaysia. Masih belum apa-apa lagi masa itu.
berjalanlah seluruh Malaysia menjelaskan, dan sambutan rakyat semakin hebat. Dan kemuncaknya apabila kita bersama-sama dengan rakyat, ada yang kata 100 ribu, ada yang kata 200 ribu, ada yang kata 300 ribu. Yang jelas, saya boleh gambarkan begini. Manusia atau rakyat Malaysia turun ketika itu dari masjid negara, ya, dari masjid negara tak ada putus sampailah ke PWTC, UMNO ataupun Cokit. Penuh manusia. Apakah itu kalau kita kata bersih 1, 2, 3, 4 sudah ramai, tetapi saya rasa masa itu lebih ramai. Dan pada malam itulah setelah kami lakukan protes tersebut, dan kita macam Pak Ayah kata tadilah, bukan kita kenal semua. Dan malam itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat. Dan ini ada momennya. Saya masih ingat sebab saya ada dalam rumah masa itu bersama dengan Ustaz Nakhai. Ustaz Nakhai jadi imam. Dan ketika ada satu sidang media dan polis memecah masuk ke rumah ketika sedang diadakan sidang media. Suasana itu memang agak tegang sekali dan saya masih ingat suasana itu. Dan begitulah seterusnya dan berlakulah peristiwa-peristiwa tersebut. Okey. Saya bukan ingin menjelaskan terlalu detail di situ, sebab kita boleh baca dalam beberapa buah buku. Tetapi yang saya ingin cuit, saudara-saudari sekalian, para pejuang sekalian adalah bagaimana seorang yang diperlekehkan, dihina saban hari oleh media ketika itu, tetapi rakyat terus menerus memberikan sokongan. Dan pada malam itulah Anwar Ibrahim dibawa ke lokap dan katanya dipukul dan sebagainya masa waktu itu. Dan rakyat terus lakukan. Dan masa itulah kita bermula dari hampir setiap minggu, hari Sabtu dan Ahad, kita berada di Jalan Tar. Sogo Jalan Tengku Rahman itu, Sogo dan juga Pertama Kompleks. Di situlah tempat kita mengadakan pelbagai aktiviti, protes dan sebagainya. Saya rasa itu saja share yang masih saya ingat, yang mungkin boleh mencuitkan hati kita bahawa mahalnya harga peletakan jawatan Anwar Ibrahim pada tahun 1998. Dari situlah sebenarnya kita mula belajar apa itu, macam cikgu kata, kronisme, nepotisme, macam-macam ma lagi ni. Masa itu rakyat terpinggir-pinggir. Dan di waktu yang sama, sebelah kerajaan masa itu pula menceritakan tahap-tahap macam-macam lah. Ya? Disumbat pikiran rakyat. Naratif negatif tadi disumbat terus dalam pikiran rakyat. Dan kami pula, grup-grup reformis ini, cuba memahamkan kepada rakyat itu fitnah. Itu fitnah. Dan kita juga berlawan. Jadi tuan-tuan, tidak ada satu hal, tidak ada satu yang menarik sekali waktu itu adalah berlakunya pertembungan tadi. Sebab itulah yang saya faham, itulah reformasi. Itulah islah ataupun kaizen dalam bahasa Korea. Itulah maknanya. Selagi belum ada pertembungan naratif ataupun pertembungan idea, itu belum yang dikatakan reformasi. Sama juga ketika Nabi Syuaib mengajak umat kaum di kota Madian, mengajak umat ketika itu jangan terus-menerus menyimpan barang, jangan sorok barang, jangan tipu rakyat, dan
perlawanan itu dilakukan oleh Nabi Syuaib, dan akhirnya kaum Nabi Syuaib yang ikut Nabi Syuaib selamat dan kaum yang tidak ikut beliau dihancurkan. Jadi tuan-tuan, yakinlah bahawa perjuangan reformasi adalah perjuangan kelanjutan dari mata rantai perjuangan para anbiya. Walaupun dinafikan oleh kelompok, kita kata elit politikus ini, tapi itulah hakikat yang sebenarnya. Dan bersama dengan gerakan reformasi adalah bersama dengan gerakan keberkatan. Ada barakahnya dalam perjuangan ini. Walaupun ada sebahagian kita yang telah gugur, walaupun ada sebahagian kami yang tidak ada jawatan, walaupun ada sebahagian kami hanya masih tetap di pinggiran, tetapi yakinlah bahawa reformasi adalah titik noktah awal berlakunya kebangkitan demi kebangkitan, dan akhirnya pada Mei 2018 kita diberikan kemenangan. Mungkin itu dulu, Pak Haji. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dan teman saya, saudara Mustafa Mansur ni. Tuan-tuan saudara-saudara mungkin ada yang tanya siapa saudara Mustafa Mansur ni. Tuan-tuan saudara-saudara ini reformis lama, sama-sama kita gerakkan salah satu daripada program mula kita buat dulu di rumah dia di Batu Muda, kan. Kemudian terus bergerak dalam reformasi. Dan kalau tuan-tuan ingat dulu satu kisah bila ni ditahan di atas kapal Mawi Marmara, kan? Salah satunya adalah saudara Mustafa Mansur ini, kalau tuan-tuan saudara-saudara. Dan banyak saya, kalau saudara-saudara tengok dalam ruangan apa nama live ni, kan, hampir tiap-tiap hari dia live, dan dia punya pengikut dan dia punya ni memang subscriber dia dan juga ni memang cukup ramai, kan. Jadi itu antaranya. Dan untuk makluman Hanif lah dengan teman-teman yang lain yang ramai dekat sini, kawan-kawan saya dia cukup ramai. Kalau kita mula daripada 2 September, Datuk Syed Anwar dipecat, saya sebut tadi 3 hari bulan, pindah ke terus ke Bukit Damansara, mulakan ceramah 4 hari bulan, 5 hari bulan, mulakan reformasi. Saudara Mustafa Mansur tadi sebut tentang pergerakan Datuk Syed Anwar ke seluruh negeri-negeri. Dimulakan, yang saya nak sebut ni, dimulakan pada 10 hari bulan, pada 10 hari bulan September, mulakan dulu pergerakan sebelum keluar tempat lain adalah yang memulakan untuk pergerakan jelajah di seluruh negara, sampailah pada 20 hari bulan September itu ditangkap, mulanya adalah di Tanjung Karang, Sawah Sempadan Tanjung Karang. Itu yang saya nak sebut tu. 10 hari bulan dan mulakan. Sebab tu waktu tempat lain tak berani ni. Betul. Tak ada tempat lain nak berani. Tapi Sawah Sempadan saya menerima benda tu sebagai salah satu ni, kita mulakan ceramah awal pergerakan reformasi Anwar Ibrahim untuk jelajah ke seluruh negara adalah di Sawah Sempadan Tanjung Karang waktu tu. Dan lepas tu telah bergerak sampailah ke Kedah, balik ke Permatang Pauh, deklarasi Permatang Pauh pada 12 hari bulan September, dan seterusnya balik semula untuk terus ke Pahang, ke Terengganu, Kelantan, terlupa juga kan, di Negeri Sembilan dan sebagainya, Johor, di Batu Pahat, kan, dan pada 20 hari bulan kembali. Dan salah satunya adalah saya terlibat sebenarnya daripada semua momen, saya terlibat secara terus, kan, maknanya bagaimana nak pilih tempat daripada pagi, tengok juga Stadium Merdeka, Stadium Negara, tengok Pendataran Merdeka, tengok Masjid Negara, kan. Pengarahan tu dia pengarahan waktu tu sebab tak ada SMS waktu tu pun susah, kan, dia tak ada WhatsApp dan sebagainya. Jadi tuan dera, jadi teruskan Jadi itu pengalaman Pak Yasir langsunglah, tapi saya juga boleh bacakan beberapa pengalaman yang dikongsikan oleh mereka yang menonton kita secara langsung baik di Facebook ataupun di YouTube. Ada dua, yang pertama daripada YouTube, Saudara Mohd Ehsan, dia apapun dia mengucapkan selamat bereformasi, semoga berterusan sehingga matlamatnya. Dan ada satu perkongsian daripada Facebook, pengalaman beliau sendiri, saya turut ditembak secara langsung dengan water cannon di luar mahkamah ketika Anwar dihukum. Sebut water cannon ni Pak Ya, saya walaupun saya tak pernah berada untuk tahun 1998 tu, saya ada tapi bukanlah bersama-sama dengan, tapi pada Februari 2019 saya dapatlah rasa pengalaman kena tembak
water cannon pemendih mata tu kan. Tapi saya tak merusuh, saya cuma nak balik semain Jumaat je masa tu. Tu pengalaman. Dan tuan-tuan dan perempuan yang menonton kita boleh kongsikan pengalaman tuan-tuan dan perempuan ketika 1998, apa yang terjadi kepada tuan-tuan, kalau boleh dikongsikan. InsyaAllah kita akan kongsikan, kita akan bacakan sebentar lagi. Dan kita akan teruskan dengan pembicara kita yang seterusnya untuk berkongsi. Ini satu faktanya Pak Yah adalah orangnya telah di ISA dua kali. Saya dimaklumkan sebegitulah. Dua kali telah di ISA. Kalau ada maklumat lanjut, tiga kali, empat kali ke, biarlah Tuan Badan yang berceritanya sekejap lagi. Jadi tanpa meninggalkan masa, saya mempersilakan yang berhormat OIB Syahri Sungit lah untuk membicarakan pengalaman beliau ketika 1998 di era reformasi. Dipersilakan yang berhormat Syahri Sungit. OIB. YB Syahri ada bersama dengan kita? Oh ya. Ah, silakan YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min dhilli wa kabbirhu takbir. Segala puji bagi Allah dan salam kepada Rasulnya, dan kita bersyukur pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam satu peristiwa yang sangat penting. Saya mengimbau lebih dari segi persahabatan saya dengan sahabat-sahabat yang ada dalam medan politik dan medan NGO pada masa itu, yang masih lagi istiqamah pada masa ini. Peristiwa ini berlaku dalam satu suasana peningkatan hubungan yang baik di kalangan NGO. Saya diminta cakap NGO tadi. Yang baik, yang terbaik saya lah, saya rasakan hubungan antara Abim dan Jim. Kerana apa yang berlaku adalah kerana Presiden Abim masa itu adalah Ahmad Azam dan naib Presiden Jim adalah Zaid Kamaruddin. Mereka masa kecil, walaupun umurnya berbeza, Zaid lebih umur daripada Azam, berkongsi a favorite uncle atau aja. Dia share favorite uncle and they become very close. Dia masa bekerja baik. Memang sepupu lah, dia ada kaitan sepupu tu bapa. Jadi dalam suasana itu, sekitar bulan Jun atau bulan Mei 1998, beliau, Ahmad Azam menghubungi Zaid Kamaruddin untuk kata kita jumpa. Kita nak bincang daripada sisi negara kita, pada krisis yang sangat detail. Baik, kita berjumpa di pejabat Abim. Punya ceritanya adalah hubungan antara Mahathir dan Anwar Ibrahim. Okay. Al-Qisah, kita pun setuju, kita jim itu surat. Abim nak buat apa pun boleh buat. Sebaiknya lah. Jika kami tulis surat, saya sebagai Presiden Jim tulis surat Mahathir kepada Anwar, minta dua gergasi se Malaysia ni, dari politiknya, berdamai. Itu yang kita nak sebagai NGO. Pandangan kita. Anwar menjawab dengan pantas. Sehari dua lepas itu dia menghubungi saya, dan bila saya dapat telefon tu bunyi ni tu, bunyinya begini. Payah kan bunyi ni. Assalamualaikum. Tuan Haji Syahri Sungit, ya. Saya Azmin Ali, siswa politik Datuk Seri Abang. Itu ini kita ada nak jumpa. Anwar nak jumpa. Saya pergi. Ada lagi lepas tu kami pergi. Saya dan Zed pergi. Macam saudara Anwar berjumpa lah. Dia permas sesuatu. Kita kata tak ada apa. Tak ada apa. Kita pun macam tak ada apa. Macam dah berlaku. Dia dengar kan. Anwar cuba cover. Dia kata bukan saya dengan tuan ni macam ayah dengan anak. Padahal sekali lagi saya tanya. Kita kaki dia sakit, kena batu lah, dia jumpa macam-macam kata. Dia pendek yang kita pergi. Benda tu pun habis habis tu. Kita tunggu-tunggu. Ada inisiatif saudara Datuk Fauzi Abdul Rahman. Habis minyak kan, lebih masa tu dia timbalan menteri, di pejabat perdana menteri. Dia menginisiatifkan pertemuan saya dengan Tun ni, Tun. Dia kata, tak boleh, dia kata tak boleh NGO-NGO Islam ni bergaduh.
di Melayu, Melayu dia ambil bahagian, lepas tu pergi kerajaan. Lagi ni peredam. Jadi dia pun minta saya dengan Datuk, ni jadi susah politik contohnya masa tu. Saya ingat ada Aziz Syamuddin ni, dia kata jadi PM, PM itu PM nak saya punya salinan tentang penyata sebab saya ada buat penyata saya kata saya buat satu penyata untuk menyatakan kemarahan NGO tapi nak dilemparkan oleh Tuan kerajaan kepada Anwar sebagai bagi saya pemimpin kerajaan Islam dalam kerajaan pada masa itu. Jadi apa yang berlaku adalah saya dapatkan salinan itu dan tidak ada orang di pejabat, saya ada hubungan dengan orang dia berada di pejabat PAS di Markas Terbiah dan dia bagi satu kopi. Lepas tu Mahathir, Tuan M juga reject. Kata ni budak ni, orang ni datang dari pejabat PAS, saya tak nak. Jadi begitulah marahnya Tuan M masa tu, dia marah sangat. Semata-mata kerana risalah saya tu dihantar daripada pejabat PAS, dia marah. Tak jumpa. Saya dah nampak kaki. Meja dia, kasut dia, kaki-kaki dia terjuntai kat luar, saya dah nampak keadaan dia mana tu. Jadi apa yang berlaku, berlaku. Dua bulan pemecatan kita berada di rumah Saudara Anwar. Lepas tu tiga bulan, empat bulan kita bincang lagi, mesti diolah satu pendekatan. NGO Islam, Abim, Jim, terlalu lama sebenarnya tidak dapat sempat asasi terjemput kalau PGPM PGPM sebagai gerakan pelajar mesti bersama-sama. Apa yang telah kita nyatakan adalah kita mesti memainkan peranan menjadi linkage gerakan ini pada Islam Islamic nature ataupun Islamic identity. Jadi maknanya kita mesti memberikan warna bahawa bila Anwar besok ke bila dia nak lawan reformasi itu kita reformasi kan. Anwar terpilih yang baik dari Indonesia, reformasi. Jadi kita nampak di situ adalah satu pengamatan yang baik. Azam dan saya bertemu dengan Saudara Anwar mengatakan bahawa kita nak bagi warna dan image Islam pada reformasi yang akan dilawangkan esok 6 bulan. Dan biar yang datang siapa yang merah, hijau, rambut kuning datang dia. Tapi yang penting kita ada-adalah. Ada anchor Anwar Ibrahim Perjuangan ni ada sokongan bergerakan reformasi rakyat. Gerakan reformasi rakyat. Itu nama yang itu. Dan Abim mengadakan Abim Jim dan 3PM Asasi dan kalau ada peserta ramah, adakan mesyuarat pertemuan di Selang Ramah, dilawangkan benda itu dan kemudian kita support Anwar. Dalam masa yang sama, Jim mengadakan satu pertemuan besar. Kami ada satu pertemuan outdoor yang sangat besar, tahunan. We have almost semua ahli-ahli pimpinan, kalau lupa kita bincang. Bincang pendirian. Itu yang paling suasana paling demokratik dalam Jim pada masa itu. Everybody say. Yang tak setuju, tak setuju. Akhirnya kita resolve by lunch tu. Kita resolve bahawa Jim akan bersama-sama dengan Perjuangan membela Anwar bukan sebab atas batang tubuh dia. Di atas image dia. Atas perjuangan dia. Atas pendirian dia. Membawa Islam dan perjuangan untuk rakyat. Jadi, dahsyat yang lama satu keputusan sangat besar bagi kami. Pilih memo dan malam ni pergi Anwar. Semua kedah datang yang Johor datang ke Kelantan. Jim Stan lagi ada bagi memorandum menyokong. Dan kita nyatakan kepada Abim, berhasil dia memberi ruang yang sangat baik untuk kami terlibat sama-sama dalam reformasi ini. Dan besok dia, yang belakang tu, malam tu dah, jangan ditangkap lah, dah tangkap. Besok dia buat meeting lagi. Besok buat meeting, 29-20 datang lah, 23-20 orang SD. Maaf, dia cukup Azam, dia cukup kita punya BDM-nya,
Presiden tak ada kan? Kita pembalan masa tu Syahrudin pun dah kena. Seperti yang ni, Isti Segong. Dia tak ada kan? Saya dia minta IC. IC pun, Jim belum bermasa lagi. Dia tak tahu kan? Jadi tanggal tu saya bawa lah yang apa ni, Isti Segong. Anak-anak mumpi, Okay, jadi di situlah satu kita nampak suasana persahabatan yang kuat. Lepas tu Azam masuk. Azam keluar kejap je, dia kena keluar lagi. Lepas tu dia ada mesej untuk saya. HB mesej kata jangan. Tu Sadi. Lain tu. Saya tak ada cuaca, saya tak ada cuaca masa tu. Gerak telah ditubuhkan. Saya berdiri gerak. Tapi minta buat keputusan untuk Lailo sementara. Jim tak ada buat keputusan begitu, kita kata jalan. Jadi saya, bila saya datang ke atas rasa, malahnya lah SBA saya. Pada kami, masih melawan pandangan SBA dan kerajaan. Kata jangan lawan, because message-nya, perjuangan ni, reformasi itu dia nak limitkan pada perjuangan orang-orang Melayu. Dia mesti berbagai perbedaan begitu. Dia make mistake dan saya cukup berhati-hati lah. Walaupun saya kena, pun tak lama, saya kena 16 hari ya. Strategi tu, Tuan Mahathir nak adakan raya, dia tak kena tak lama-lama sangat. Jadi apa yang berlaku pada masa itu adalah satu peristiwa yang sangat dahsyat. Saya nak beritahu kalau saya ada konsultan saja di konsultan di jabatan-jabatan dan macam-macam persatuan. Syarikat-syarikat GLC dan DPM Brunei, saya jadi konsultan Singapura, pejabat MUIS, saya jadi konsultan di Malaysia, saya jadi konsultan, saya jangan ada orang yang intelektual yang terlemah. Tapi bila saya sampai situ, penghinaan yang saya kena di dalam tahanan IC yang sangat gelap, saya geli gigit kotor anjing hanya. Dan dihadapkan dengan satu kelompok orang Melayu Islam yang nama Abdul Rahman, Arif bin Arifin. Apa-apa lagi nama yang Islam. Tapi, wang hanya saya menunjuk. Saya bawa komisyen bahawa tempat ini tidak mungkin berada di Malaysia. Tempat yang menyiksa rakyat. Manusia-manusia polis, special plan yang diternak, menetas jadi manusia begini. Marah hati saya itu. Marah hati saya itu kata itu. Kalau tidak ada satu sistem politik yang namanya UMNO. Itu yang macam saya. That was my conclusion. Pada melihat, tidak ada. Kalau tidak ada undang-undang segelap itu, tidak ada undang-undang yang boleh mendera manusia, menyiksa manusia, mencaruh manusia. Tak kena dosa. Anwar tak ada yang baik. Keluarga tak ada yang baik. Anaknya, isteri semua dia. Bodang ni buruk kan. Mana akhlak mereka? Saya tak salahkan mereka, sepenuhnya saya salahkan sistem UMNO yang telah gila berkuasa selama-lama itu, yang telah melakukan segala-galanya. Jadi saya harap perkara itu adalah satu perjuangan yang sama-sama kita kenang dan saya rasa puas hati. Kalau saya nak apa? Saya nak kata apa? Saya dedahkan. Sedahkan segala-galanya bagi saya melahirkan 8 bangku. Disiakan dan bila saya bebas, ada orang kata kat saya dah memang ada orang rekomen balai polis, ketua polis PPR dah rekomen bagus lah bebaskan saya hari ini 2 tahun cuma nak jangan tambah lagi. Pada hari ialah nak tetapkan saya bebas tak bebas tu pegawai gunung apa ni berterjaya pegang file balik semua dekat gadi kat sini. Kecamat apa saja, buat perpu melayang. Tak guna semua ni, yang guna saya awak punya. Berbincang gitu pun. Saya kata senang ni, saya kata, Tuan tangkap saya. Saya tak pernah ikut program. Saya tak pernah nyanyi lagu dengan aku, saya tak makan makanan kem, saya buat kursi lagu. Umur saya panjang. Saya tak bawa apa, tidak ada pemulihan. Lepas itu, saya sebab untuk pemulihan, dia ada rekod. You have no rekod. Saya tak boleh kena lepas apa-apa.
Dia cakap jauh-jauh orang. Dia pintar. Dia penerang ni. Awak tak nak tahu. Itu kedua. Bila saya latih itu. Kita punya perasaan itu. Itu kedua. Saya nak bela diri saya dan isteri saya, anak saya. Dapat anak saya dan isteri saya. Masa berpisah dengan saya selama 2 tahun. Mana keadilan? Pergi buat nama. Maksud dia kata gini lah. Kita ada line. Awak di sana. Kami kat sini. Kami kata jangan langgar line. Kamu langgar. Cakaplah itu maksudnya. Cakap itu dia kata, dah begitu selesai masalah. Itu yang yang berlaku. Itulah keadaan Malaysia. Selagi tidak ada reformasi yang tulen. Kita rasa kita bawa, saya ada kawan-kawan ni dalam, dalam PAS dan dalam, dalam keadilan ni, yang saya cukup sayang. Saya sama tu bila satu hari, ya siap eh. Saya berkata dengan dia, saya kata pada dia, saya jumpa dia, kita nak buat keputusan ni. Is one of the 10 tau, one of the 10, satu dari 10 tu. Lepas tu dia kata, oh, hantar atas sini di mana ni, Anwar masih nak anak. Dia kata, yo. Eh, ini bukan masalah Anwar. Ini masalah hantar. Hantar dah siap. Anak hantar punya satu pendirian yang tegas. Di mana hantar nak buat ni? How do you want to redeem yourself? Dengan anak tebus, saya hantar pada Noah dan pada Pati. Dan hantar yang lebih orang. Dia kata, bila anak datang, dia ingat nak sakat-sakat nak tolong apa, Noah nak nombor anak naga. Bila kita cerita pada kawan, kawan kata, apalah, saya kata kat dia, kalau kawan, kawan nak nombor kan, puji pada dia, tapi saya kata, tak terguna. Jadi dia, dia akhirnya tak dipuja. Dan kawan, yang pernah saya kagum, Anwar punya pendapat saya kagum, itu tak perlulah merayu dan minta-minta pada orang-orang yang begini walaupun dia sama saya, walaupun dia sama saya. Okay, maybe pasti. Mungkin boleh buat conclusion. Dah, conclusion lah ha. Baik, terima kasih kepada YB. Syahri, terima kasih kongsian yang panjang, kongsian yang sangat penting yang saya ingat ISA itu bukanlah satu pengalaman yang indah lah. Kan, tapi YB telah melaluinya. YB cerita pun perit rasanya dengarnya Pak Ya. Bang kita baru dengar cerita rasa perit dah. Ya, jadi ada buku dia ni. Ada kalau siapa tahu nak ada buku ya, betul, dia Warkah betul. Dari Penjara ke apa dia saya ingat buku dia kan. InsyaAllah kita akan dapat kalau untuk baca sedikit sebanyak kan. Tapi apa Pak Ya, sebelum kita lanjutkan lagi saya nak baca kiriman rakan-rakan kita ni. Kita raikan Pak Ya. Saya menarik cerita-cerita zaman reformasi bila kita dengar untold story, cerita yang tak pernah ada cerita kan. Jadi kita hari ini kita buka peluang orang cerita, jadi orang cerita Pak Ya. Jadi macam-macam cerita tu. Betul, saya petiklah 2-3 cerita. Radin Imam Dudin, saya di Metek UIA Lembah Pantai. Jadi jarak ke Masjid Negara untuk ikuti demo tak jauh. Naik motosikal bersama kawan, parkir di Daya Bumi, pesyarah UIA pun faham, lepaskan kelas awal, bagi kebenaran untuk kami ikuti demo di Masjid Negara. Pengalaman pertama kena kejar FRU. Wah, bagus bersyarah ni. Saya suka. Dan kemudian saudara Ahmad Sayuti Bashirun. Malam 2 September 1998. Ustaz Fadil Noh call anak dia, anaknya Muna Izzah di UIA Gombak. Dan Muna jumpa saya, bagi tahu baba minta kumpul semua di rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim di Bukit Damansara. Masa tu dia terpinga-pinga sebab apa PAS nak kena sokong Anwar yang kena buang dari UMNO. Namun akhirnya saya berjaya kumpulkan 12 motosikal dan kami bergerak ke Bukit Damansara. Panjang lagi kisah sejak malam itu. Nampak? Ini saya cakap untold story ni. Jadi satu lagi daripada KN kita lah, jauh nun di Lenggong sana, dia berkongsi. Tiap-tiap malam kami menganjur solat hajat dan baca rumah bacaan Yasin di rumah Kak Wan dan menemani Kak Wan jelajah negeri dan masa itu masih bekerja di DBKL. DBKL juga pusat tempat kami berkumpul sebelum ke Jalan Tar. Dan hari-hari di tepi sungai Masjid Jamik sepanjang perbincangan Datuk Seri Anwar Ibrahim di mahkamah laungan reformasi. Itu menarik. Apa ni cerita-cerita yang dikongsikan. Kan? Jadi, yalah. Banyak sebenarnya. Banyak orang yang berada pengalaman bersama untuk sepanjang ketika era reformasi itu, Pak Ya. Dan itulah yang boleh kita kongsikan. Jadi, Pak Ya, untuk seterusnya, Pak Ya. Kita nak persilakan ini kita punya apa nama antara orang yang memberi sokongan banyak kepada perjuangan kita ketika
Ni kita nak jemput sebenarnya kita punya perguruan sajak ataupun kita punya sastrawan ataupun budayawan kita, Saudara An Bakri. Saudara An Bakri ni untuk pertanyaan tuan-tuan Anip dan teman-teman merupakan pada ni dia pernah bertugas sebagai susu politik kepada Tuan Almarhum Tuan Guru Ni Aziz pada 99 hingga 2009 kan. Jadi untuk itu saya nak mempersilakan An Bakri kan sebagai ni untuk membacakan puisi kita pada malam ini. Silakan Saudara An Bakri ataupun nama penuhnya An Bakri ni Anwal Bakri bin Harun. Kata Ang Ong Ang 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 Ong Ang Ang Ong Ang 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 dilepaskan ke lapangan. Beratus peraih mengintai restoran, lorong jambatan, dicari lobi, berkopi di lobi. Ang, ang, ong, ang, ong, ang. Dikilas kaki tangan, berpuluh pengais mengumpul, menggumpal janji dan mengumpan uang bersampul uang. Ang, 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 ang. Yang menang kelak kata limpah, mengenung petak, meriahlah parlimen, sampah berbalingan bertukar-tukar maki, hujah murni tenggelam dalam hentak pukul sesosok seladang dogol, dewan menjadi pasar ditutup suara kasar, tak satu pun tempelak menjadi. Bilang sang seladang yang berhormat, yang berhormat duduk, duduk yang berhormat, duduk. Ini sidang kata, mana reti mendengar, yang dia tahu ang, ong, ang, ong, ang. Ha. Selagi hujan, selagi tempayan mengumpan, di sanalah melompat kata-kata. Dia diternak bapak-bapak kata, ada berserban, ada bertopi, ada berjubah, ada berkumis rapi, kencang berdoa. Katanya sedang menghalusi, berkontemplasi, kata manakah ang, ong, ang. Iya, masih bisa dibeli untuk memanjang hayat, walau sehari. Ang, 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 ong, ang, ang, ong, ang, 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 ang. Demikian negeri Darul Dongeng dihuni kata-kata gemuk ang-ong-ang, tak henti berbunyi menyeberang pagi, petang, siang dan malam. Ang-ong-ang, ang-ong-ang, itu masih galak berbunyi. Ang, ong, ang, maunya apa? Tidak aku mengerti, melainkan
Tuhan yang menternak kata-kata ang, ang, ang. Terima kasih. Itu dia, terima kasih kepada Tuan Ang Bakri, Ang Ong Ang. Ang. Bapak-bapak. Dia yang sedap ya, bapa-bapa kata berserban, ada bertopi, ada berjubah. Oh, sini sungguh. Ada yang gemuk pula tu kan? Ada yang gemuk pula. Jadi, menternak kata-kata di parlimen. Jadi itulah, saya ingat satu puisi, terima kasih kepada Tuan Bakri untuk dua puisinya yang saya ingat sangat penting dan sangat perlu dihayati kan semula. InsyaAllah kita akan kongsikan teksnya kemudian. Apa pun Paya, saya akan teruskan membaca lagi Paya komentar-komentar daripada rakan-rakan kita. Saya ada satu yang menarik ni. Puan Fadilina Sidik, dia kata 1998 tugas saya bakar akhbar utusan Malaysia di UIA. Dia tak ada roja bakar surat khabar sampai utusan tutup lah. Ya, ini Fadilina punya kerja kan. Sampai tutup utusan tu. Dan daripada Astro Pelis, salam reformasi buat teman-teman sepenjangan. Ketika berlakunya gelombang kebangkitan rakyat reformasi 98, saya di tahun pertama pengajian UIA. Ini cerita budak-budak UIA ni Paya. Awal tahunnya di kampus UIPJ dan selepas itu kampus utama Gombak. Berada di Lembah Kelang pada masa kemuncak reformasi, sedikit sebanyak dapat menimbulkan pengalaman jalanan. Jalanan adalah sekolah. Bebas terlibat dalam perlawanan menentang rejim Mahathir di siri-siri demo. Paling sadis jatuh longkang ketika bermain polis entry want to jaga dengan FRU. Main polis want to jaga dengan FRU. Semuanya kenangan bermakna membina jati diri perjuangan yang panjang ini. Itulah cerita pengalaman-pengalaman mereka yang berada di landasan perjuangan reformasi ini, Pak. Okey, Dan. Terima kasih banyak kepada, saya ingat komen cukup banyak. Saya ingat ini semuanya kita kena catatkan ni. Mana sekretariat kena catatkan. Terlalu banyak ni catatan sama ada di dalam chat Zoom ataupun catatan semua kita punya live di page-page ni kena catatkan untuk menjadi kita jadi satu dokumentari. Dokumentkan untuk kita dengar balik, nanti kita baca balik. Jadi, untuk makluman Anip, waktu tu waktu sepanjang reformasi tu kebetulan pejabat saya di Medan Mara. Jadi sebenarnya itulah antara pusatnya. Ramai saya ingat tuan-tuan. Jadi salah satu daripada kubu sebenarnya sumber informasi gerakan daripada Medan Mara lah. Daripada itu antaranya. Jadi untuk tu saya untuk malam ini kita nak jemput mempersilakan yang berhormat Puan Hajah Pujah Saleh. Ini juga antara wanita awal yang terlibat dalam reformasi dan hari ini bersama-sama dengan parti dan hari ini merupakan ketua wanita Parti Keadilan Rakyat. Dengan itu saya menjemput dan mempersilakan YB Kak G untuk bersama-sama dengan kita. Silakan YB Kak G. Terima kasih kepada Pak Ya, Saudara Hanif selaku co-host. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perjuangan dan salam reformasi. Saya ingin memulakan dengan mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana apa? Kerana kita kekal di atas landasan perjuangan. Ini satu nikmat sebenarnya yang Allah berikan kepada kita para-para pejuang yang telah mengatakan bahawa kita mahu melaksanakan reform ataupun islah mastata' tu, islah sebaik mungkin. Jadi apabila Allah bagi kita nikmat untuk kekal berada di atas landasan perjuangan ini adalah satu nikmat yang kita amat-amat mensyukuri. Kerana begitu ramai yang tergelincir, ya, dan kita berdoa sentiasa bahawa kita akan terus dikekalkan di atas jalanan perjuangan ini. Saudara-saudara, rakan perjuangan, jadi masa peristiwa 2 September 1998 ya, Kak G ketika itu
mengandung early pregnancy anak yang keenam. Early pregnancy anak yang keenam ya. Jadi sekarang ni dah apa dah 22 tahun ya anak itu. Jadi begitulah lamanya kita di dalam perjuangan. Dan selama 23 tahun ini begitu banyak apa orang kata pengalaman kita yang kita boleh ungkapkan dengan pelbagai deskripsi, perasaan. Ada masa kita rasa sedih, ada masa kita rasa gembira, ada masa kita rasa teruja, ada masa kita rasa bengang, ada masa kita rasa down, ada masa pelbagai-bagai perasaan. Ya, ada masa kita rasa tak boleh nafas bila kena sembur dengan asid, ya, dengan gas pemedih mata dan sebagainya. Banyak sangat perasaan yang kita lalui dan detik-detik yang kita lalui. Kalau Kak Ji boleh kongsilah detik bila? Detik 2 September. Detik 2 September 1998 ialah detik di mana ianya merubah kehidupan rakyat Malaysia. Life change for the people of Malaysia pada tarikh tersebut. Ya, kerana kita seolah-olah dikejutkan ya, daripada tidur ataupun daripada perasaan selesa, dan sejak itu kita pendukung-pendukung reformasi ini, our life have never been the same. Ya. Kemudian kita dikejutkan detik paling terperanjat 29 September. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim muncul di mahkamah dengan mata lebam, satu dunia, detik paling kita terperanjat. Kemudian detik paling gembira 10 Mei 2018, detik paling gembira, kita semua berkongsi detik tersebut. Detik kita rasa paling lemah 2004, apabila ramai orang keluar parti, apabila orang kata kita parti nyamuk, apabila kita tinggal Datuk Sri Wan Azizah seorang sahaja sebagai ahli parlimen ya, dan orang kata kita tidak ada harapan, itu detik kita rasa paling low ya, paling rendah apa semangat kita. Dan banyak lagi lah detik-detik yang kita apa ni rasakan. Tapi detik paling bangang ataupun paling bengang, paling bengang bukan paling bangang, paling bengang. Bila tu? Detik paling bengang 23 Februari 2020. Bila seorang Perdana Menteri letak jawatan, habis jatuh satu kerajaan. Ya, detik paling bengang. Jadi ada banyak perasaan yang kita boleh describe sepanjang 23 tahun, detik-detik ya, detik-detik yang berbeza-beza, detik paling terperanjat, detik paling apa rasa lemah semangat, detik paling gembira, detik paling bengang, detik paling tension. Satu minggu antara 23 hari bulan Februari hingga 1 hari bulan Mac. Ya, boleh balik semula ke tidak? Boleh ambil alih semula atau tidak? Kami berkumpul tu pada ketika itu berapa kali sign apa apa orang kata akuan bersumpah, kejap yang ni, kejap yang ni, kejap bertukar macam ni, kejap bertukar macam tu. Apa tu Yaya Pak Yaya ingatlah tu. Jadi banyak detik-detik yang kita kongsi bersama dan inilah yang memberikan kemanisannya ya. Dan ada yang masih hisap botol macam Hanif ketika itu, ada yang macam YB Akmal baru nak UPSR, ada macam kita ketika itu Pak Yang muda. Sekarang muda juga muda, lagi muda lagi. Ada yang dah pergi meninggalkan kita. Betul. Ya, pergi dahulu meninggalkan kita. Dan banyaklah, terlalu banyak yang dikongsi oleh kawan-kawan tadi ya. Tak nak ceritalah pasal detik ditinggalkan oleh ang ni. Pada Kak Ji, it is not our loss sebenarnya, it is their loss. Ya, bukan kita yang rugi. Sebab itu Kak Ji bermula dengan mengatakan kita syukur bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kita di atas landasan perjuangan. Ya. Jadi sekarang ini adalah masa untuk kita mengingatkan diri kita bagaimana kita menterjemahkan, memaknai agenda reformasi ini. Kerana kita di dalam fasa-fasa yang berbeza, tentu sekali peranan-peranan kita berbeza. Apabila kita berada di luar kerajaan macam mana, apabila kita menjadi kerajaan macam mana, ya, dan sebagainya. Tentu sekali kita perlu menterjemahkan
pemahaman reformasi itu kepada pelbagai. Dan contohnya bagaimana kita nak menterjemahkan kefahaman reformasi itu kepada keputusan yang dibuat, kepada dasar yang digubal, ya, kepada rang undang-undang yang perlu dibawa, kepada reformasi institusi, ya, kepada bagaimana kita nak memastikan bahawa ada separation of power, macam mana kita nak memastikan ada rule of law, bagaimana kita nak membenteras rasuah, ya, bagaimana kita nak membenteras salah guna kuasa. Jadi ini semua adalah cabaran kita di dalam kita memaknai agenda reformasi itu. Bagaimana kita nak menterjemahkan agenda reformasi itu di dalam semua ini. Ya, apabila kita berhadapan dengan satu-satu keadaan, apabila kita berhadapan dengan satu-satu ujian, apabila kita berhadapan dengan cabaran-cabaran, bagaimanakah fikrah ataupun minda islah itu dapat memberi petunjuk garis panduan kepada kita, bagaimana, apakah tindakan kita seterusnya? What do we do next dalam keadaan macam ni? Sebab keadaan itu berubah-ubah, cabaran itu berubah, tapi islah mastata'tu itu tidak berubah. Dan sebab itu amat penting kita mendapat masuk ke dalam kerangka pemikiran islah, memahami what is reform, apa itu reform, memahami apakah tindakan, ya, yang selaras dengan agenda reformasi. Inilah cabaran bagi kita seterus, supaya untuk memastikan bahawa kita kekal di atas landasan perjuangan. Pada Kak Ji, perlu kita bina kemampuan, kapasiti, kefahaman yang mendalam berkenaan dengan bagaimana kita menterjemahkan reformasi ini dalam segala aspek ni yang disebut tadi, supaya kita tidak kita sentiasa dapat menjalankan, memainkan peranan yang sebaiknya di mana saja kita berada. Contohnya kalau kita orang muda, kalau kitanya pegang jawatan dalam parti, kalau kita di barisan hadapan, ataupun kita di dalam barisan sokongan, ataupun kita di dalam the bigger family, keluarga lebih, tak suka cakap keluarga besar. Apa orang kata, bigger family of reformasi ni yang melibatkan NGO, yang melibatkan individu, ya. Ni semua terlibat dalam agenda reformasi. Bukan semua berada dalam parti, bukan semua boleh menjadi YB, tetapi yang paling majority, yang paling ramai itu ialah pendukung-pendukung agenda reform itu sendiri. Jadi supaya kita semua mempunyai satu wahdatul fikrah, ya, kemudian wahdatul amal, ya, supaya kita apa orang kata dapat synergize, ya, menjuruskan segala kekuatan yang kita ada di mana saja kita berada. Itulah kehadapan, ya. Kita mengimbau ke belakang, kita ingatkan diri kita berkenaan dengan apa cabaran yang kita dah lalui bersama. Kemudian semoga segala pengalaman itu menguatkan lagi azam tekad kita, ya, untuk memastikan bahawa kita terus melaksanakan agenda reformasi. Perjuangan ini belum selesai. Malah kalau kita kembali kepada menjadi kerajaan pun, ianya belum selesai. Ianya bermula pula di dalam apa orang kata perjuangan menegakkan apa reform dalam institusi-institusi dan juga apa kementerian, untuk membawa agenda-agenda reform di setiap kementerian pula. Jadi perjuangan ini masih jauh dan ianya tidak ada titik noktah. Sehinggalah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sehingga tiba giliran kita dipanggil, semoga kita semua pada ketika itu kekal istiqamah, ya, di dalam perjuangan islah mastata'tu dengan sesungguh-sungguhnya yang kita ingin lakukan, islah dengan sesungguh-sungguhnya sebaik mungkin, ya, di dalam diri kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam tindakan kita, di dalam semua yang kita lakukan. Semoga Allah redha ke atas kita dan semoga Allah redha di atas perjuangan kita. Dengan itu sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Reformasi. Reformasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada YB Puan Najah Fuziah. Bila YB sebut pasal peristiwa bengang tu, saya dekat ruangan chat dia terus laju.
Bengang puya, bangang puya, YB. Ha, dia cakap macam tu. Ada yang tambah bengang, bangang, bingai. Semua ada. Kan? Jadi, dia ruangan chat penuh, payah. Bila bila YB Fuziah sebut apa ni, kes, apa ni, peristiwa bengang tu, bengang, kan? Semua tulis. Kata betul, tak salah. YB tak salah. Bukan bangang, bukan bengang. YB betulkan bengang. Memang tak salah. Memang betul. Dua-dua sekali. Ada yang kata bengong pun ada lah. Masuk semua ada. Jadi Pak Ya, sebelum kita pergi ke pembicara berikutnya, seperti biasa saya akan baca satu lagi kisah. Ni yang menarik ni Pak Ya. Daripada Zulkifli Saleh, dia kata sampai ke KL nak tahu, sampai di KL dia tak tahu nak kumpul di mana. Ketika melihat muka-muka yang pacak di luar Masjid Jamek dan dataran, nampak kita tercari hanya bagi isyarat. Macam tu lah kan, tak boleh cakap. Kan? Dan unjuk seolah-olah tahu kita adalah penyokong yang datang untuk berdemo. Isyarat bergerak bergerak ke Masjid Negara. Dalam perjalanan itu nampak arus manusia sehala menuju ke Masjid Negara untuk solat asar di sana. Setibanya di perangai masjid, dah melimpah manusia. Dan sejurus solat asar berlapis-lapis, pekarangan Masjid Negara sudah penuh. Luar dan dalam sehingga melimpah di seluruh gaya, yang capek bertongkat, yang kursi roda, yang kaki ayam, yang muda, remaja, warga emas, semua entah dari mana sampai dengan apa bagaimana tak tahu. Sungguhnya mereka semua hadir sukar, yang hadir sukar untuk diduga. Anwar bukan biasa-biasa. Itu satu kisah lah yang dikongsikan daripada penonton kita ataupun rakan kita yang dalam Zoom sendiri, Pak Ya. Okey Dan, saya hari ini ni, anak saya ada seorang ni umur dia pun 23 tahun. Sempena reformasi dia kata dia buatkan kek. Tapi tak dapat nak hantar Kak Anip pasal Grab dah tutup. Kalau Grab ada lagi saya dah hantar Kak Anip ni. Tapi dia buat ni. Salah seorang anak saya ni memang dia punya lahirnya tahun reformasi. Tahun 1998. Umur 23 lah sekarang ni. Tak boleh nak hantar Kak Anip. Grab dah tutup. Payah tunjuk kat saya yang tengah tengok ni dekat 3,000 orang. Ada 3,000 orang tapi dia orang pun tak boleh hantar. Kalau Grab buka saya hantar tu. Sekarang ni boleh lah dapat daripada WhatsApp ke, ada gambar kek tu hantarlah Kak Miza, Kak Besuo yang hantar tu, Kak Raihan, Kak N pun kita boleh hantarlah nanti. Dan Kak N tu utamanya dia banyak chat tu, dia pengalaman memang banyak hari-hari ni bentang sejadah dengan arwah semua dulu-dulu. Saya ingat ramai lagi dia pengalaman. Jadi untuk itu saya nak menjemput dan bersedekat. Ini juga rakan lama hari-hari juga reformasi malam ni dia paling handsome, Pak Ya. Beliau paling handsome malam ni. Saya rasa saya terkejut tadi. Ini presiden Indonesia ke apa ke daripada tadi, tapi semangat dia punya tu. Jadi untuk itu saya nak menjemput dan bersedekat yang amat berhormat Datuk Seri Aminuddin Harun. Sekarang ni Menteri Besar Negeri Sembilan. Kan? Dulu hari-hari duduk minum, duduk apa kan. Jadi silakan yang berhormat. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min qawli ya Bapak. Alhamdulillah kita tadi telah mendengar coretan-coretan, kenangan-kenangan dan apa yang saya bawa sepanjang sambutan tahun ke-23 reformasi yang dukung sejak awal rakan-rakan yang tahu menggotai dan memahami mana terdekat ketika itu, dan kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah berhati awal sehingga ke hari ini masih bersama dengan kita. Ada yang telah tiada, dan apa yang penting bagi kita adalah terus kita sentiasa mengingatkan iltizam kita, komitmen kita dan janji kita ketika kita menyertai reformasi, menyertai Parti Keadilan dan seterusnya hingga ke hari ini. Dan saya ingin melihat, mengimbau apa yang berlaku ketika ini. Satu puisi yang ditemui apabila ada program ini, saya temui daripada teman-teman memaklumkan kepada saya bahawa puisi ini cukup sama walaupun ia berlaku di negara jiran kita, tetapi puisi ini menggambarkan
apa yang berlaku di negara kita hari ini. Jadi saya harap kalau mampu melihat bibit-bibit perkataan demi perkataan, saya harap kita tahu apa sebenarnya yang berlaku di negara kita ini, rupanya sama dengan yang berlaku di negara jiran tempoh hari. Jadi ini untuk saya sampaikan, dan semoga sedikit daripada saya ini akan beri. Terima kasih. Sang kartel reformasi. Dalam masa yang kelam, masa-masa semangat perubahan membara. Masa yang masih dalam jangkauan mata dan telinga kita. Hari ini terjalin perkataanmu, terjalin jiwaku, dan jiwamu dalam semangat bersama. Kita sama-sama berjuang merobohkan setan yang mengangkat. Angin perubahan membawa seruanmu yang merdu. Reformasi. Kita turun ke jalan, melewati jalan-jalan utama ibu kota, berdemonstrasi, bergandingan tangan, dan tentera menghadang di depan. Lalu kita teriakkan, reformasi, reformasi. Ketika akhirnya, setan pun tewas. Rakyat kembali berdaulat. Kebebasan telah kita dapat. Persamaan hak di depan. Hukum telah kita kibarkan. Korupsi, kolusi, nepotisme belum tuntas kita hancurkan. Masa pun silam, dan kini engkaulah pemimpin. Kita tidak saling mengenal lagi. Terkotak-kotak dalam kekinian. Semangat kita dulu hilang lenyap. Ditelan kepentingan partai-partai. Dan kini engkau di dalamnya telah menjadi setan baru yang berdiri mengangkang. Benny Guntarman. Terima kasih. Wow. Hai. Dahsyat banyak. Saya terpegun terus. Dahsyat. Saya terdiam terus ni. Ini betul ke tak betul ni? Payah sepanjang saya menemubual Datuk Sri Aminuddin Harun Amin, sepanjang ada beberapa siri saya menemubual beliau, inilah paling sup sekali ah, macam tu lah. saya terdiam. Beberapa siri temu bual saya dengan beliau, inilah kali pertama saya rasa tangkap palo so. Apapun tahniah, terima kasih kepada Datuk Sri Aminuddin Harun atas sama-sama. Deklamasi kena share tu Datuk Sri. InsyaAllah. Dia punya tag tu tolong-tolong. Kita share sekarang dah share. Dia masuk dalam chat. Okay. Dia punya tag dia tu. Wow. Saya risau Datuk Sri akan sebut lah. Oh, saya spontan je tadi. Senaya kita. jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk Sri Aminuddin Harun. Okay, sama-sama. Dengan ucapan dan deklamasi puisinya. Payah, saya tengok dia tengah udah share. Betul lah. saya kenal punya lama. Hari ni betul-betul punya aksi ni memang luar biasa. Itu saya terdiam. Patut paling handsome malam ni bayar. Itulah dia. Itu saya terkejut. Ini betul-betul Presiden Indonesia ke saya sebut tadi kan? Jadi apa pun, okay bayar. Sedar tak sedar kita pun dah nak berakhir. Tapi belum lagi.
Tapi kita ada makluman Pak Ya yang kita nak maklumkan kepada sedang penonton apa ni rakan-rakan yang bersama dengan kita dalam ruangan Zoom dan di Facebook ataupun di YouTube. Kita nak maklumkan kita dari pihak penganjur mohon maaf lah. Baru saja dapat info yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dapat bersama dengan kita untuk malam ni kerana ada urusan yang lebih penting lah dan lebih perlu diutamakan oleh beliau oleh Datuk Seri dan insyaAllah mungkin kita akan bersama dengan Datuk Seri untuk akan datang, program yang akan datang dan kita akan tutup Pak Ya, penutup pembicara yang terakhir. Saya rasa sebabkan Datuk Seri Aminuddin Harun datang meninggalkan KPI yang tinggi, saya ingat ini antara pejabat terdekat yang terakhir lah. Yang risau untuk pembicara yang terakhir, saya backup. Jadi apa ni, kita mempersilakan Yang Maha Berhormat Datuk Seri Aminuddin Syahri, Datuk Menteri Besar bagi Negeri Selangor untuk menyampaikan ucapan ataupun lawan puisi Datuk Seri Aminuddin Harun. Jadi, kalau kalah ni saya risau ni. Okey, dengan segala hormat yang silakan Datuk Seri Aminuddin Syahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Terima kasih pengurusi majlis, saudara Hanif, rakan-rakan pimpinan, sahabat saya yang amat berhormat Datuk Seri Aminuddin, Menteri Besar Negeri Sembilan. Malam ni saya tak boleh baca puisi sebab dia dah baca puisi. So malam ni saya secara impromptu diminta untuk menutup serta menyampaikan sedikit pandangan berkenaan dengan 23 tahun reformasi yang kita sambut. Kebetulan hari ini juga merupakan ulang tahun ke-22 Parti Keadilan Rakyat sebagai nadi kepada keadilan dan juga nadi kepada reformasi di Malaysia. Yang berhormat rakan-rakan pimpinan, para aktivis dan sahabat-sahabat serta sidang penonton sekalian. Alhamdulillah, saya yakin malam ini masing-masing kita dapat mendengar anekdot-anekdot dan kisah-kisah yang dilalui secara personal, secara pribadi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan kita berkenaan dengan peristiwa, pertemuan, acara, detik ketika kita melalui perjuangan kita ini bersama-sama. Ada yang daripada Jalan Setia Murni bermula, ada yang bermula mungkin bertemu di jalan raya, ada yang bertemu di pentas politik, ada yang bersama-sama dengan kita, ada yang pada ketika itu sedang anak kecil, ada yang ketika itu sedang remaja dan membesar, dalam pelbagai latar belakang. Dan inilah yang telah menyatukan kita selama ini, membawa obor dan perjuangan serta membawa kalimat yang sangat besar maknanya, reformasi. Reformasi merupakan satu acara politik ataupun political event dan juga satu gerakan massa yang paling besar dalam sejarah Malaysia setakat ini. Satu pergerakan politik yang terbukti telah mampu mengubah lanskap dan juga persekitaran kita. Dan bolehlah saya katakan, kalau kita sebutkan ada momen-momen penting dalam negara kita, yang pentingnya mula-mula sudah pasti merdeka ataupun detik kemerdekaan, diikuti peristiwa 13 Mei dan reformasi, bolehlah dianggap sebaris merupakan detik penting yang wajar dirakamkan oleh sejarah sebagai penentu hala tuju baru kepada negara dan juga masa depan kita bersama. Saya mendengar tadi pandangan rakan-rakan, aktivis, sahabat, teman-teman menyebutkan beberapa kalimat-kalimat yang biasa kita dengar. Kalimat-kalimat itu merupakan kalimat-kalimat yang cukup bermakna. Antaranya kalimat seperti nepotisme, kalimat seperti kronisme, kalimat seperti rule of law, not law of the jungle. Kalimat seperti yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa kedana. Kalimat-kalimat itu bukan hanya sekadar retorik dan suara yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar sewaktu jelajah-jelajah menghimpunkan rakyat dan juga penjelasan terhadap pemecatan beliau dan mengajak gerakan massa. Tetapi kalimat-kalimat itu terkandung di dalam semangat penting reformasi
iaitu ingin mengubah lanskap politik dan juga ada tujuh negara yang memastikan pengagihan kekayaan yang adil kepada rakyat, yang memastikan tata kelola dan takbir urus yang bersih, yang bebas daripada rasuah, yang memastikan melihat orang miskin dan orang terpinggir diberikan perhatian berbanding dengan orde lama yang selalu menitik beratkan politik kebangsawanan, politik yang mengikut hierarki dan politik yang mengikutkan ketentuan-ketentuan. Malahan daripada masa ke semasa, Parti Keadilan wujud sebagai sebuah parti multiracial, parti pelbagai kaum, non-racial party mengikut beberapa pandangan pimpinan-pimpinan awal pada ketika itu. Ia ditertawakan, ada yang mencebik, ada yang cynical, ada yang sinis mengatakan bahawa multiracial party tidak akan mempunyai masa depan kerana akar asas yang ada dalam politik perkauman di dalam Malaysia yang tak mungkin boleh dirongkai. Tak mungkin isu rasuah akan merangkumi ataupun merangkul ataupun mengatasi kepentingan isu kaum dan agama yang sempit sebagaimana landasan politik kita yang dibina sejak merdeka selepas 13 Mei dan beberapa detik-detik yang lain. Namun begitu, kita hadapi dengan cekal. Saya dengar kata-kata Kak Fuziah. Saya masuk dan juga bekerja dengan Parti Keadilan di Jalan Lawan Pedang. Kita punya HQ di Shah Alam. Nama jalan pun hebat, Jalan Lawan Pedang. Kita berlawan selalu. Pada ketika itu, Parti Keadilan hampir diharamkan. Parti Keadilan ditinggalkan. Ada the dirty dozen. Itu yang kita sebutkan beberapa gerombolan yang keluar dan meninggalkan parti. Pimpinan-pimpinan utama, ada yang pengasas. Kita tinggal satu kerusi, Kak Fuziah dah sebutkan tadi. Saya bekerja di Melaka pada ketika itu, kita kalah puluh-puluh ribu. Yang kalah ribu ni dianggap cemerlang lah 2004. Tapi kalah puluh-puluh ribu. Saya berulang-alik daripada Bangsa ke Shah Alam tiap-tiap hari naik motosikal. Untuk apa? Untuk bekerja di Ibu Pejabat Parti sebagai setusa pengelola di tahun 2001, 2002 dan menyaksikan detik penting iaitu pencantuman dan penggabungan kita bersama dengan Parti Rakyat menjadi sebuah nama parti baru, namanya ataupun nama baru yang dinamakan Parti Keadilan Rakyat. Namun begitu, kerana kecekalan kekuatan kita berterusan meninggalkan dan meremeh melupakan segala tohmahan yang anggap kita hanya parti satu term, yang anggap kita akan punah ranah selepas 2004, kita dapat revive, kita dapat hidup semula dan kita dapat bangun dengan tekal, dengan cekal mengulangi dengan tegas prinsip kita melawan rasuah dan penyelewengan, melawan penindasan, melawan ketidakadilan yang jelas berlaku di depan mata kita. Dan satu perkara yang kita kadang-kadang tak sangka, dimulakan dengan gelombang tahun 2008, kemenangan di beberapa buah negeri, kejayaan kita jelajah Merdeka Rakyat bersih dan beberapa himpunan kebangkitan rakyat dan sebagainya, sampailah kepada kemenangan pada tahun 2018. Dan yang paling penting, 2018 ada orang sebut kalau bukan kerana orang tu bersama-sama dengan kita, kalau bukan kerana ada gelombang baru, ada kelompok baru, ada orang muda baru, ada orang sebut-sebut begitu. Tetapi yang pentingnya, pada tahun 2018, kali pertama dalam sejarah, isu rasuah telah meranapkan sebuah pentadbiran yang telah berdekad-dekad mentadbir dan juga menjadi pemimpin di dalam negara kita, iaitu UMNO dan Barisan Nasional. Kita rasa sedih, kita rasa terpinggir, kita rasa tak berjaya. Tuan-tuan dan kawan-kawan sahabat-sahabat sekalian, kita rasa dan kita patut berbangga setelah bertahun-tahun, semenjak 2098, semenjak kita kata ada orang ini ada kroninya, orang ini ada bantu sanak saudaranya, orang ini telah mengaut kekayaan dengan tanpa rasa simpati dan tanpa rasa curiga di dalam hati mereka. 1MDB, iaitu isu rasuah penyelewengan, telah menjadi single isu yang diangkat. Dan semangat itu bukan datang hanya disebabkan 2 tahun, 3 tahun orang dedahkan, tetapi kerana
secara konsisten dan istiqamah. Parti Keadilan, Reformasi mengangkat persoalan ini dan disambut oleh rakyat secara keseluruhannya. Jadi sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat sekalian, kita patut belajar daripada teman-teman kita yang berada di negara-negara luar. Saudara Amin tadi bacakan puisi yang saya rasa menyebut tentang sejarah dan juga pengalaman Indonesia. Pengalaman Indonesia ketika kemerdekaan Soekarno menemui kegagalan dan juga dipesongkan. Kemudian reformasi yang telah meninggalkan beberapa orang-orang tertentu serta menjadi bahan jenaka kembali hingga rakyat mereka rasa resah dan menganggap sindikal terhadap reformasi. Kita juga harus belajar daripada perkara itu untuk memastikan reformasi relevan, bukan hanya slogannya, bukan hanya jeritannya, bukan hanya kata-katanya, bukan hanya mengulang kalimat-kalimat yang biasa kita dengar, tetapi kita memahami bahawa reformasi harus menyeluruh dan merangkul segenap pihak dan segenap kelompok dalam negeri dan negara kita. Isu persoalan tata kelola, pengagihan yang adil, pemberian dan bantuan kepada mereka yang terpinggir, isu rasuah dan pentadbiran yang telus, pentadbiran yang peduli kepada rakyat dan sekelilingnya, itu semua telah menjadi mainstream dalam politik Malaysia. Dia dah menjadi arus perdana dalam politik Malaysia. Ada orang sebut, sekarang yang lain nak jadi juara, seolah-olah merampas daripada kita. Jangan bimbang, original ataupun yang asli akan sentiasa lebih baik dan dipandang oleh orang yang betul. Namun bergantung dengan keaslian saja tidak cukup kalau kita tidak susun dengan gerak kerja dan pengaturan yang baik. Namun begitu, sebagaimana yang saya pernah utarakan sebelum ini, kita ada cabaran-cabaran lain. Cabaran-cabaran itulah yang melatari. Ada yang sebut pengkhianatanlah, syaratan muflah, kerakusan kuasalah dan sebagainya. Tapi saya memandang daripada sudut pemikiran bahawa yang kita selalu sebut deep state, yang selalu kita sebut ada mereka yang tidak senang dengan arus perubahan ini, itulah cabaran kita, iaitu bagaimana mengubah pandangan terhadap kebudayaan, pandangan terhadap hubungan kaum dan agama, pandangan terhadap bagaimana menubuhkan sebuah bangsa Malaysia yang bersatu padu dan muafakat. Di saat pandemik ini, kemuafakatan merupakan satu perkara yang besar. Tetapi amat malam ketika mereka bicara politik, ada sebahagian bicara politik, pisahkan kita ikut kaum, bakar sentimen perkauman, takutkan antara satu sama lain, pisahkan kita dan bimbangkan kita antara sama lain. Dan perkara itu real di hadapan kita. Dan kita harus tangani dan jelaskan. Dato' Sri selalu sebut, anak Cina anak saya, anak Kadazan anak saya, anak India anak saya. Itu kalimat yang sangat personal dan sangat baik. Tetapi tak cukup dengan kalimat itu, kita kena terangkan dan kita tangani bahawa solusi non-racial ini merupakan solusi yang penting, merupakan solusi yang patut kita bawa. Dan inilah yang saya katakan, perang dan juga cabaran kebudayaan, pemikiran yang melatari perkara ini, yang mereka sebut sebagai Malay Majority Coalition, yang kononnya lebih stabil, yang kononnya lebih ampuh, 18 bulan lebih kecil ataupun 18 bulan lebih pendek daripada 22 bulan Pakatan Harapan. Jadi sesedara dan sahabat-sahabat sekalian, sebab itu ada yang pindah dan lari itu, mereka hanya mengandang, memandang dan juga berpandangan terhadap reformasi ini dalam separa ataupun tidak lengkap. Yang mereka impikan mungkin cuma kata kelola. Yang mereka sebut mungkin adalah soal bagaimana kita nak bagi orang miskin. Tetapi kalau kita semak sekarang, itu pun dah makin cair, dah makin hilang, dah hilang daripada kata-kata mereka. Tetapi mereka-mereka ini sebenarnya di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam fikiran, fikrahnya masih lagi dalam kerangka, kerongkong politik lama yang memisahkan kita ikut kaum, agama dan politik yang memecah belah. Sebab itu saya yakin, walaupun ada orang cynical, ada orang skeptical, ada orang anggap bahawa kita tak boleh ke mana-mana lagi, ini bukan soal siapa yang berkuasa. Saya dengar sebahagian di sana dah hilang soal idealisme, dia cakap yang benar adalah orang yang berkuasa. Saya teringat bicara di antara Plato dan juga Sophist.
pertarungan di antara kedua-dua perbahasan ini. Apakah itu kebenaran? Kebenaran adalah yang menang dan yang berkuasa. Dan akhirnya itulah pandangan-pandangan mereka yang ini. Tetapi kita yang yakin dengan prinsip, yakin dengan perjuangan, yakin dengan cabaran-cabaran penting, kita harus memandang ke depan, mengekalkan prinsip-prinsip yang kita adakan. Dan kitalah Parti Keadilan. Yang namanya keadilan, yang slogannya reformasi, harus tekal, cekal, membawa cabaran ini dan kita kena lengkapkan. Dato' Sri Anwar Ibrahim berani mengemukakan agenda ekonomi Malaysia, mengatasi dan ketakutan terhadap agenda ataupun DEB satu ketika dahulu. Dan akhirnya benda itu lah yang mencorak di hadapan. Soal ekonomi, soal tata kelola, orang dah tak anggap ataupun kita dah mengetuai. Sekarang soal ini, soal kaum, soal agama, bagaimana muafakat yang lebih baik, bagaimana persepakatan yang lebih baik, hilangkan kecurigaan itu. Jadi ini cabaran yang kita kena bentangkan Parti Keadilan sebagai the real material yang betul-betul di-accept ataupun diterima oleh semua pihak. Dan kita bukanlah hanya mengandalkan sejarah lama ataupun terbawa dengan kemarahan lama. Saya percaya ini bukan perkara baru, ini hal yang harus kita address dengan betul dan ini cabaran besar untuk reformasi. Saya bukan nak batalkan tentang sebagaimana kegagalan Soekarno. Soekarno sebut reformasi tidak mati-mati ataupun revolusi yang belum tamat sampai semuanya di atas namakan sebagai revolusi. Tetapi kita kena address kepada keresahan yang betul. Kita kena sampaikan kepada kebimbangan yang betul. Dan kebimbangan itu adalah kebimbangan nyata. Ramai orang sebut saya bercakap prinsip. Ini ramai orang mungkin akan katakan saya ketika mentadbir negeri Selangor pun kadang-kadang tak peduli. Mungkin ada orang bicara soal hutan, soal sebagainya. InsyaAllah, prinsip-prinsip ini kita akan pertahankan. Muafakat, musyawarah, perbincangan. Semalam saya dengan Dato' Sri Anwar, insyaAllah, saya yakin prinsip dan juga semangat dengan prinsip-prinsip baru, soal alam sekitar, soal tata kelola, kita pertahankan dan kita terbuka. Sebab itu saya yakin, walaupun dijadikan isu, dijadikan benda untuk menyerang dan sebagainya, kita akan membuat keputusan kerana paksi kita, landasan kita adalah landasan yang betul, landasan yang benar, bukan hanya menyalin kulit ataupun bukan hanya bertopengkan suara dan kalimat reformasi, tetapi kitalah generasi reformasi yang telah memahami dan mendalami serta mengangkat hasrat dan juga perjuangan ini. Jadi saudara sekalian, saya tahu kita menyambut ulang tahun ke-23. Kita ada cabaran-cabaran di depan. Kita telah lalui pelbagai detik perit, ditertawakan, diremehkan, dihinakan pimpinan kita, masuk penjara. Saudara, jangan anggap lemah, jangan anggap kecil. ISA hilang kerana kita ada reformasi. Akta mesin cetak dah tak ada kerana kitalah reformasi yang telah gerak. Akta AUKU yang sedikit sebanyak diubah sebab kitalah yang menggerakkannya. Pilihan raya yang lebih prihatin. Pilihan raya, pilihan raya dan perkara-perkara detail. Sebab reformasilah yang cetuskan. Dan itu gelombang itu telah buka dan membawa arus demokrasi yang besar. Perkaraan tentang human right, tentang demokrasi. Dulu kita agak asing. Ini kita anggap sebagai perjuangan dan juga agenda orang luar. Tetapi kita yang telah mengetengahkan dan bawa perkara itu di atasan dan kita telah berjaya capai. Jangan lemah semangat. Akibat hilang kerajaan, akibat tak sempat jadi Perdana Menteri, akibat tak sempat jadi Menteri, akibat hilang jadi Menteri. Jangan bimbang, kita yakin kalau kita istiqamah, kita betul, kita sampaikan, kita terus-terusan. Dan sampaikan kepada perkara yang betul. Addresskan kebimbangan yang betul. InsyaAllah. Pilihan raya akan datang. Kalau tak pilihan raya akan datang, tidak hari ini, minggu depan, tidak minggu depan, tahun depan, lawan tetap lawan dan lawan sampai menang. Ini pun kena betul ni kadang-kadang. Kita ni lawan tetap lawan tu memang lawan semua sampai tak peduli adab dan lintang pukang, tapi lawan sampai menang tu kita terlupa. Samalah juga orang yang bertopengkan reformasi tapi jiwanya masih dalam kerangka dan kerongkong lama
yang menyebalkan. Jadi salam perjuangan, salam reformasi buat semua. Semoga kita terus istiqamah dan terus tegur-menegur, terus sampaikan dengan adab yang betul. Kita sampaikan takziah pada rakan-rakan kita yang telah pergi meninggalkan kita selama ini, yang berjuang selama ini. Ini perjuangan panjang, kita harus teruskan dan insya Allah kemenangan telah ada sebelum ini. Bukan tidak ada, semuanya cabaran-cabaran baru tetap datang dalam hidup kita. Sekian, wassalamualaikum. Reformasi! Reformasi! Baik, terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri. Saya lagi nak tutup, lagi macam baru nak mula Pak Ya. Padahal dah 11:30. Tapi sebenarnya ni, kalau tahu dulu dia punya, kalau rentetan orang ceramah-ceramah politik, time ini ni dia memang tengah peak betul. 11:30 biasanya memang penceramah utama ni tunggu. Waktu tu kita dengan polis berlawan. Kalau boleh kita nak kalihkan polis itu, kita nak hentikan jam dia supaya jangan sampai pukul 12. Betul tak Kak En? En. tapi banyak bila apa ni ucapan dua terakhir daripada Menteri Besar Negeri Sembilan dan juga Menteri Besar Selangor, dia graf tu dia sepatutnya dah nak landing lah, kira dah nak penutup, tapi dia makin naik Pak Ya, makin tinggi. Itu yang rasa macam nak lagi Pak Ya. ada saya ingat ni penganjur ni nak kena ambil mungkin lepas ni anjuran mungkin Negeri Sembilan kita pergi, sebab ada permintaan dia kata tiap-tiap minggu kena buat ni, dia kata. Dia sekarang Pak Ya, dia macam pentas rakyat ni, dia lebih kurang macam kempen lah. Kalau dulu berkempen kan, nak pilihan raya apa semua. Tapi sekarang ni nak membiasakan dengan norma baru. Nampaknya orang sudah mula menerima gaya kempen baru ni. Tak apa, kita praktis awal dah, insyaAllah selesai. Dan itulah. Saya ingat cadangkan minggu depan, mungkin Negeri Sembilan boleh jadi tuan rumah. Ini kat sini ada kita punya Esko, Dr. Rafa'i ada, selain daripada MB lah kan, ramai ni kat sini. Mungkin tak minggu depan hari, masuk pada penganjur, kita nak buat hari apa, mungkin malam ni cantik kan. Kita tak minggu, kita gile-gile tak negeri buat. Mungkin lah, mungkin boleh buat begitu kot. Tak payah, kita macam ni. Sebab kita memang ada warung politik Cili Api yang tiap minggu memang kita akan berbicara, kita buka table. Mungkin lepas ni kita buka macam booth lah. Kita buka Gading Sembilan, buka Selangor, buka Merata-Rata, Pak Ya. Supaya kita boleh buka ramai peluang lagi. Sebab betul lah, ada antara komen yang saya dapat, ramai yang dah gian nak bagi ceramah ni, Pak Ya. Jadi apapun, terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri atas ucapan yang telah disampaikan. Saya ingat ucapan yang sangat penting dan sangat baik, perlu diambil kira dan perlu diambil maklum untuk dijadikan sebagai penanda untuk kita terus melakukan gerak kerja. Apa sahaja pun yang perlu dilakukan harus ada visi dan misi yang jelas. Dan malam ini beberapa ucapan yang telah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan boleh dijadikan sebagai pemandu arah lah untuk kita bergerak selepas ini. Pak Ya? Okey. Saya ingat kita, diorang suruh buka ni. Nah, diorang kata diorang sudah suruh ANEP lakukan reformasi, diorang pun nak lakukan reformasi sama-sama dekat dalam-dalam ni untuk menutup. Kita buka mikrofon. Tapi apa-apa Pak Ya, yang terakhir sebelum kita lawangkan, kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun mengikuti kita daripada awal, daripada lepas maghrib tadi baca Yasin, hinggalah sekarang ini, yang mengikuti kita secara langsung daripada Zoom, yang telah pun mengikuti kita daripada Facebook, juga ikuti kita daripada YouTube, daripada Facebook pimpinan-pimpinan semua. Kita ucapkan terima kasih. Dan mereka yang memberi komen, yang berkongsi kisah, berkongsi segala pengalaman, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak dan terus ikuti kami, terus ikuti kita minggu depan insyaAllah. Warung Politik Cili Api tetap on, tetap siaran pada hari Sabtu, malam Ahad, minggu depan seperti biasa. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada tentera-tentera JCOM semua yang bekerja keras pada malam ini, memenuhi ruangan komen pimpinan-pimpinan, memenuhi ruangan di komen Facebook, di YouTube. Mungkin dapat bos baru, gaji baru, semangat baru, dan mereka agak cergas malam ni, para-para tentera JCOM ini. Terima kasih banyak. Dan JCOM-JCOM semua, teruskan buat kerja anda. Jangan tak buat kerja sebab anda dibayar. Terima kasih JCOM.
Okay. Okay, terima kasih banyak kepada pimpinan kita yang telah bersama-sama dengan kita, saudara YB Akmal Nasir, yeah, saudara Mustafa, saudara YB Syari, Gaji, YB Syari, kita punya penyair, Jajan, Akbar,